Penjam celik dah pun pertengahan bulan Oktober. Sedar tak sedar, kita hampir menutup tirai 2021. So, apa achievement korang pada tahun ni? Saya harap korang semua dapat manfaat daripada video-video yang telah saya sampaikan sebelum ni. Okay guys, pada episod saya kali ni, saya akan menceritakan kepada korang mengenai top 5 projek NFT untuk tahun 2021. Jadi, jangan ke mana-mana dan tonton video ni sampai habis. Bagi yang masih baru dalam dunia NFT, NFT adalah digital token yang unik yang mana ia boleh digunakan untuk mewakilkan real world assets seperti art, music, real estate dan juga in-game items. Tidak seperti aset digital seperti Bitcoin or Ethereum, tiada dua NFT yang mempunyai nilai atau sifat yang sama. NFT juga telah memberikan impact yang sangat kuat pada suku tahun 2021. Jom kita lihat apa projek NFT yang telah memberi impact pada tahun ni. Projek pertama, OpenSea. Ni mesti ramai yang dah pernah tahu. NFT Marketplace adalah antara kejayaan paling utama bagi kategori projek NFT. Ini adalah kerana ia berurusan dengan jual-beli ataupun perdagangan NFT 24/7. OpenSea telah berjaya membuat transaksi berjumlah 3.4 bilion USD dalam masa sebulan di bulan Ogos yang lalu. Ia juga merupakan salah satu NFT projek yang paling dipercayai dan digelar sebagai Legends of Rare Digital Items and Collectible. OpenSea juga telah membuat 2.37 juta USD dengan 234 ribu users dalam tempoh 30 hari. Ini adalah sebab utama mengapa OpenSea dianggap sebagai salah satu projek NFT yang terbaik buat tahun ni. Projek kedua, iaitu Beeple. Mike Winkleman adalah seorang artis yang telah berjaya menjual NFT-nya dengan harga $69 juta. Ini telah menjadikan ia terus famous dan terus membuatkan beliau antara top 3 artis paling berharga dan yang masih hidup. Beeple telah menjadi inspirasi dan motivasi kepada orang ramai yang terlibat dalam dunia NFT. Projek yang dinamakan Everyday ataupun The First 5,000 Days memaparkan ciri yang sangat unik dan mempunyai karakteristik non-fungible. Projek ketiga, CryptoPunk. Pada tahun 2017, 10,000 pixel 24x24 portraits yang mana apes memakai topi smoking cigarette ataupun pipe dan rocking shades ataupun piercing telah diedarkan di internet secara percuma. CryptoPunks telah berjaya hit the market dengan total jualan sale sebanyak $1 billion. Kalau korang nak tahu, nilai CryptoPunks pun menjadi semakin tinggi sejak kebelakangan ni. Minimum value untuk CryptoPunks adalah bermula daripada $30,000 sejak April yang lalu. Tapi sekarang, nilai minimum untuk memiliki CryptoPunks adalah $300,000. Projek keempat, NBA Top Shot. NBA Top Shot adalah NFT marketplace daripada projek National Basketball Association. Projek ini adalah di mana top videos ataupun gambar-gambar momen yang terbaik dalam footage basketball dijadikan sebagai NFT atau non-fungible token. Mereka mendapat sambutan yang sangat meluas dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pasaran NFT. NBA Top Shot Marketplace dengan mudahnya mencapai 500,000 milestone dalam masa yang sangat singkat. Kelima, projek Decentraland. Decentraland adalah projek NFT inovatif yang terbaik. Mereka memiliki NFT marketplace yang membolehkan users untuk melakukan perdagangan aset yang mana majoritinya adalah in-game items. Selain itu juga, Decentraland membolehkan user untuk membina aset mereka sendiri seperti tanah, bangunan dan segala-galanya yang menyerupai dunia nyata. Ini telah membuatkan currency mereka ataupun token mana mencecah nilai hampir USD 1. Dengan nilai market cap yang mencecah berjuta-juta dolar, Decentraland telah muncul sebagai one of the biggest player in the NFT marketplace. NFT masih lagi memerlukan ruang yang luas untuk improvement. Namun, orang masih lagi akan mudah tertarik dan mungkin NFT boleh memberikan kejutan terhadap keunikannya tersendiri. Apa-apa pun, terpulanglah kepada korang untuk menilaikan sendiri dengan setiap NFT yang korang minat atau miliki. Okay guys, itu saja daripada saya. Kalau korang nak tengok lagi video mengenai cryptocurrencies dan NFTs, don't forget to subscribe, like and share for more videos like this. See you guys on the next video. Bye-bye. Mwah.